pengen coba nih, pengen coba pedesnya. Beda sama mie yang lain, sedap memang, mencoba-coba mie bener, gak ada lagi ya. Sedapnya memang pilihan. Ada set lampu merah nggak apa-apa. Nggak usah lama, nggak usah kasih yang foto yang pertama yang dokumentasi nanti silakan ambil fotonya lebih cepat. Jangan, ntar pak ngasihnya pelan-pelan, ngasih pelan-pelan, foto dulu. Ini fotonya lama nih, lumayan. Kan kita dari alumni Fakultas Hukum UNER dan Bulu, di mana kita melihat masyarakat kan masih banyak yang belum pakai masker, dan operasional di lapangan tentu ya kotor-kotor perlu hand sanitizer, itu dia perlu sedikit lah dibekali sabun cuci. Nah, masyarakat Surabaya yang sangat guyub egaliter ini kan ya seperti ini keadaannya, ekonominya tetap berjalan, kita tidak bisa mencegah, tapi kita harus berlomba-lomba memberikan bekal buat mereka apa yang menjadi SOP yang dicanangkan oleh para tim kesehatan, aparat. Ya sebaiknya masyarakat punya bekal itu. Apa bekalnya? Ya masker, hand sanitizer, ya terus sabun cuci, ya paling tidak itu alat-alat yang harus dibawa tiap hari dimanapun dia berhenti. Semprot hand sanitizer dimanapun dia apa itu jalan, dipakai maskernya. Nah, tentu ini yang akan menghindari dari penularan dan menghambat penularan COVID-19 itu sendiri. Jumlah yang dibagikan? Jumlah yang kita bagikan sekarang ini sebanyak 1.000 paket. Yeah. Untuk sembako kita akan bagikan ke beberapa satpam di kampus-kampus. Nah, untuk yang terkait dengan APD kita akan sampaikan ke tempatnya. Tentu ini meringankan lah beban masyarakat dan beban pemerintah. Karena kebutuhan ini tidak boleh dipas. Makin banyak yang memberikan bantuan, makin banyak yang menerima juga itu baik. Ya. Kalau kekurangan justru itu yang akan membuat nanti akan ada penularan lah. Ya, jadi makin banyak masyarakat yang mempunyai alat APD, alat-alat dan sebagainya, ini menyebabkan masyarakat prepare akan tanggung jawab pribadinya. Ini alumni angkatan tahun berapa saja, Pak? Tahun 1990 saja. Tapi mereka ada di Jakarta, di Bandung, di Kalimantan, di Surabaya. Punya kebetulan yang sama, mewakilkan ke kita-kita untuk membagikan di wilayah Surabaya. Oke, terima kasih, Pak Dan. Thank you.
masyarakat itu melakukan aktivitas di luar, apa itu? Harus pakai masker ya, harus punya hand sanitizer, dan tersedia sabun cuci ya, yang gampang dibawa menangi dirinya sendiri, yaitu dengan alat-alat yang sudah menjadi standar operasional dari tim-tim kesehatan, masker, hand sanitizer, dan sabun cuci tangan. Nah, kalau itu dibawa kemana-mana, insya Allah ini mengurangi daya tular dari COVID-19 ini ya. Jadi inilah kepedulian kami untuk masyarakat Surabaya, dan dibantu oleh adik-adik semuanya dari senior-senior bergabung, bahu-membahu dengan adik-adik juga mahasiswa UNER yang ada di angkatan sekian, campur dari teman-teman.